lagi di vlog kita di Angga Arista Official. Angga, I love you Angga. Hari ini kita ada di daerah Cipanas, lagi makan di Istana Ayam Geprek. Kebetulan di sini kita udah kesekian kalinya kesini karena bapak Angganya itu kepingin. Pokoknya di sini sambalnya enak banget. Udah ini banget dia apa? Nah, ini kebetulan aku pesen. Nah, kalau di sini sup lalap sama nasi biasa sepuasnya. Nah, ini ada sambal mata. Kalian bisa lihat, ini tuh dijamin seger banget. Terus dikasih peretan jeruk limau gitu. Nanti kita coba. Ini ada ayam kremes. Ayam kremesnya aku pakai sambal sambal geprek cikur sama daun jeruk. Ini ada tempe sama bakwan. Ayo kita makan ya. Kita coba review makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ambil sambal matahnya. Ambil sambal matah. Kita ambil ayam kremesnya. Wah, ini ayam kremesnya. Ini sambal. Tekstur ayamnya lembut, lembut ya. Dia nggak keras dan nggak liat. Untuk sambalnya dia gurih, asin. Aroma cikur sama daun jeruknya itu kuat banget. Ini recommended banget. Kita coba pakai nasi untuk sambal matahnya. Jangan lupa pakai ayam. Sambal matahnya segar banget. Itu antara serai, bawang, sama peretan jeruk limaunya tuh pecah banget. Ini recommended banget. Kalian wajib coba kalau lagi kebetulan ke daerah-daerah Cipanas nih. Itu gak jauh dari istana. Di samping banget istana, pas turunan. Kalian wajib mampir ke sini. Dan spesial di sini itu adalah sambal lalap nasi sepuasnya. Ayo guys. Kalau yang lapar nih, lagi ada di daerah Cipanas, lagi lapar, mampir ke sini. Yuk, kita makan lagi. Untuk range harga di sini, itu mulai dari Rp13.000 sampai Rp18.000. Nah, itu nanti kalian bisa pilih, ada macam-macam menu sambal, ada misalkan kalian mau ayamnya doang, itu nggak masalah. Terus ada es teh manis juga di sini. Nah, es teh manis ini, di sini, ini, dia pekat ya, nggak kayak di tempat makan yang lain. Kalau di sini itu berasa banget, bener-bener es teh manis sih. Kalau yang tempat makan yang lain kan kadang es teh manis agak bening ya. Kalau di sini itu pekat dan emang terasa banget tehnya. Jadi kalian wajib coba datang ke sini. Kenyang banget.
bersyukur banget sama Allah sampai hari ini masih dikasih kenikmatan sehat untuk kita semua. Untuk kalian, tunggu apa lagi? Yang lagi mampir-mampir daerah Cipanas atau lagi lewat, lagi main, mampir ke sini ya untuk mencicipi ayam geprek istana. Oke, sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimana kalian berada. Sehat terus, dadah.